Oke, balik lagi ya, Maga Borzener. Di video sebelumnya ada yang request, Bang, nangkep tutor ini kan, Arwana. Oke, kita turutin cuy. Arwana, kita ambil yang di sini aja ya. Oke, Makumaku Lake di Peru. Kita cari yang uniknya langsung. Ini jangan lupa tiap mau nangkep ikan apa-apa itu, misalnya unik segala macam. Kita cek dulu di leaderboard ya, dia ini kisaran beratnya nih ya, paling tinggi 6 kilo lah, jadi bisa nyesuain ke ini setnya. Ini gue pakai yang ginian aja nih, ini masih level 40-an ke bawah kayaknya jorannya. Ini bisa di lebih bawah lagi nih, cuman gue pak nggak apa-apa pakai ini aja soalnya banyak ikan-ikan lainnya juga cuy, takutnya nyangkut ke ikan yang lainnya kan lebih ini berat. Majesty 390, reelsnya pakai Espira double punch 1500, lainnya gue pakai fluoro 0,4 mm, testnya 9,1 kg ya. Ini mah apa aja, terus mana ini hooknya pakai gue pakai barbless hook 6/0 ya, nggak punya barbless hook nggak apa-apa, kita pakai ini aja cuy. Nah ini sama aja sebenarnya, cuman beda yang satunya XP nya double, umpannya itu bawa arah cumino aja, arah cumino sama sinner sama large mino, itu large mino wajib dibawa terus cuy, itu manjur lah. Ini arah cumino yang ini ya, beda nih. Ini buat tangkap arah paima, bisa arah paima nanti dulu, itu butuh set joran yang beda. Karena requestnya arwana, kita mancing. Hampir salah beli, gue beli yang mon aja, beli yang satu hari, jangan lupa lisensi. Di situ kita lah aja meluncur aku. Oke, oh ini selalu ya random room atau enggak bikin club room, terus kita ambil yang di sini yang di kapal. Wah, dan udah sampai cuy, kita langsung naik ke kapal kan. Itu ke depan kayaknya. Berhenti di sini. Nah, ini kan ada dock ya. Dermaga ya. Wah, tuh ada orang juga tuh. Nah, ini kita jangan lupa pasang yang ya, pokoknya itulah, ini wajib pasang soalnya ikannya lama. Ini mancing apa tuh ya? Terus line leadernya jangan lupa kita panjangin jadi 100 cm, 101 lah. Tuh, pakin aja ke sini. Iya lupa, jangan lupa waktunya cari yang sunny ya. Nah ini kayak gini nih, boleh nih.
Nggak apa, skip aja cuy. Biar lagi nggak apa-apa. Kalau lagi bukan nyari banget ya, jangan sia-siain. Maksudnya sambil cari ikan lainnya aja nggak apa-apa. Ini kan cuman kita mau unik arwana ya. Kita skip aja. Aja kita. Nah, terus kita tunggu cuy. Gue nggak pakai titanium leader BTW ya. Oke, ini dapat ya. Gak tahu nih ikan apa. Kita cek. Wih, wah, kan benar. Kita bertarung sama ikan-ikan lain. Oke, dapat nih. Kita cek dulu. Oke, tarikannya sih GG Gaming ya. Ini gue nggak pakai titanium leader BTW. Kalau kalau ini putus baru gue pakai titanium. Oke, set up joran level 4. Ya, racun. Oke. Dapat nih, gue nggak tahu apa ya, kita cek. Ya, tarikannya mah tercor cuy. Piranha paling. Trofi Jakunda. Oke. Dapat nih ya. Karena apa ini cuy? Itu gue pakai dua ya, yang satunya hook 8 per 0. Pak arwana nih. Unik kah? Unik silver arwana cuy. Ternyata pakai yang 8 per 0 ya. Unik arwana, oke. Sungai arwana real ya. Koma 5 kilo. Itu pakainya large minnow ya, hook 8 per 0. Ah, ini ya lokasinya ya, 38. Per 0. Oke, dapat lagi nih. Apa nih? Ya, cuy. Buset, tarikannya bang. Tadi pakai ganti tuh soalnya tadi launcher, cuman ininya masih pakai ini sih, level-level bawah nih, underspin 4500, fluoro ya, sama ininya balnya biasa aja. Ini ya doang beda nih ya, hook 8 per 0 atau baru 8 per 0 bisa ininya large. Oh, ini juga nggak ngaruh sih, tadi dapetnya pas yang pakai yang di hari awal bisa atau enggak. Kita ganti ini dulu cuy, kita ganti ke hooknya 8 ya. Delapan dan large minnow. Oke, delapan dan Winat. Oke, dapat nih ya. Kita lihat nih ya ikan apa sih. Tarikan ribet banget.
Asik banget tuh yang naik-naik kapal. Oke ya, apa ini? Bayar. Wih, trofi bayar aja ya. Nih, ini gue pakai pancing yang ini 6 kilo bisa ya. Tadi unik arwana 5 kilo, jadi kesimpulannya bisa. Oke, ini kesimpulan yang gue ambil di siapa namanya, unik silver arwana ya, dia itu di jam 7 pagi ya, pas lubang kayak gini nih, persis nih jam 7 pagi. Jadi ini peak time nih. Nah, dia pas mau ngarah turun ya jam 7 pagi. Habis itu ininya Sunny nih yang logonya kayak gini ya. Itu tadi gua dapet di ini bisa sebenarnya, beneran dah. Ini bisa 3 kilo ya. Nanti 31 selisihnya ya, lumayan sih, cuman isinya bukan di situ coy. Soalnya ikannya itu 5 kilo yang unik arwana, tadi payara gua dapet 6, berapa kilo gitu. Oke, yang ini. Jadi ini bisa buat nangkep unik arwana, cuman ternyata emang ikannya susah cuy ya. Gue cuman dapat sekali dari beberapa ikan juga itu. Ini gue pakainya ini malah nih, Thunder Spin ya kan. Ya, kurus 11 kilo. 9,1 kilo. Enggak jauh beda ya. Nah, dapat sama aja. Penting ininya, hooknya penting ya. 8/0 sama large minnow ya pakainya ya. Di sinar gue dari tadi dapat ikan yang lainnya, large minnow yang malah dapat. Sama apa aja yang bola sih, nggak apa-apa. Nah, intinya itu aja, gue nggak pakai titanium leader nih lah. Banyak tuh. Nih, ini gue pakai pancingan yang tadi gue rekomendasiin awal ya, di Payara 6,3 kilo unik silver arwana, dia pakai nih. Jadi ini bisa juga nih yang mau minimalis banget, pakai ini bisa mengangkat unik silver arwana. Begitu aja cuy, berarti udah dapet ya. Ini enggak masuk ke leaderboard ya kayaknya sih. Tadi 6 kilo ke leaderboard. Nah, dia masuk ke leaderboard apa? Oh, masuk. Tuh, gua aja 5,5 kilo masih masuk leaderboard ya. Perbedaannya jauh cuy. Kalau ikan-ikan lain itu misalnya ini 59 tuh paling kecil mungkin 57. Ini emang gak suka ya. Masuk nih urutan 50, tengah-tengah banget di leaderboard ya. Ini ya. Oke. Udah gitu aja cuy. Thank you yang nonton ya. Nanti kalau request mancing lagi aja, tulis di kolom komentar. Buat yang mau nyawer ada di deskripsi. Oke. Lah, yos amigos, thank you guys.